Hello guys, welcome back with me Mesin Gamers. Kita akan main lagi di Shadow of Mordor part ke-7. Oke guys, langsung aja, let's go. Ya, kali ini gua akan melanjutkan misinya lagi di tempat ini. Berarti kita ketemu dengan si Qarigun ya. Wah, kenapa nih dia? Oh, ini cewek yang kemarin yang kita ketemu di tempatnya si para uruk itu. Lu lihat gak sih katanya? Kenapa kita harus nolong dia gitu? Dia kan teman dia musuh kita, dia bilang. Jadi kayak cewek itu nggak suka gitu guys sama si Talion. We have enough blasting powder to destroy it. Fine. I'll take it and I'll finish this. Not without me. What's your only concern with saving your wife? Istrinya dia guys. So did I. Come on, let's go. Wah, kayaknya udah mau bertarung. Ada sebelum gue berubah pikiran. Dia mau nyerang nih kita. Kata maafin, kata si Erin ngomong apa ya. Jangan-jangan ini kita suruh ini lagi nih, apa namanya, nolongin para slave itu lagi. Oke, kita jalan guys. Wow. Wah, ada banyak-banyak kecil itu. Masan-masan kecil itu, guys. Ayo kita lawan, guys. Yah, udah dilawan duluan. The ghouls have turned on the Uruks. Nature's dark. The ghouls, ya, ghouls, ya. Oh, jadi ghouls itu perubahan sebelum Uruks, kita bilang gitu. Oh, kita mau ke Karts apa ya? Oke, kayaknya dia belum merencanakan sesuatu nih guys. Si Qarigun ini. Kita harus tunggu guys. Kita harus clear area dan secure the Grog Cart. Oke. Kita secure areanya dulu. Tampaknya harus sneaky-sneaky gitu ya. Asik, sneaky-sneaky. Ya, jadi satu dulu. Kan di sebelah kiri. Oh, ini bawa apa namanya? Tameng. Kita harus duluan nih, solo kuat biasanya. Mainin tuh sebenernya menurut gua enakan tuh kayak sneaky-sneaky gitu. Daripada kita langsung bertarung lawan semua. Lebih dapat feel Assassin Creed-nya gitu guys. Ya, kita tungguin aja ya. Bawah. Ya sih sisa 3. Oh, satu di sini. Bow. Dua di bawah. Oke. Okay. Oh, enggak kelihatan. Mana orang? Oh, itu dia. Itu dia. Oke. Okay. Oh, ini dulu deh. Bagaimana pakai bow aja. Ya. Kita tusuk langsung, guys. Ah. Oke. Okay. Kita masih harus bunuh 4 orang lagi nih. Oh, itu Grog Cart-nya kayaknya deh. Oke, sisanya kita di sana musuhnya. Jadi lihat sini. Oh, ada sarang tawon, tapi terlalu jauh. Jadi kita mungkin akan lebih mudah buat langsung ke sana aja. Oke. Turun lagi. Wah, ada panah guys. Nice. Oke. Ini kayak nungguin kita nih. Oke. Ah, satu archer kita bantai dulu biar nggak nyusahin kalau kita bawah. Oke, satu.
Satu lagi. Nice. Wah, kan? Susah kadang-kadang guys kalau kayak gini. Wah, dibantu. Nice. Oke, pecah pala lo. Hirgon is taking damage. Oke, nice. Sekarang kita harus ngikutin Hirgon lagi nih. Mau kemana sih Hirgon nih? All clear, men. Excellent, Talion. Wow. Oh, ternyata dia menyimpan ini ya, apa pasukan di balik semak-semak situ. Kayak kita bakal nyerbu stronghold-nya si Uruk ini nih. Gondor must not fall prey to the shadow. Oke. Let's move. Let's move gitu ya. Nah kan ini stronghold kan. Kita pintu belakang kayaknya. Wait. Something hides in the dark. Ghouls. They will pick the meat from. Wah, ada ghouls. Oke, kita harus bunuh mereka dulu. Ghouls ini katanya sih tadi bakal jadi si uruk-uruk situ karena. Wah, kayak ada yang denger guys. Pertarungan kita. Hah, kita keburu kabur. Nice. Kita harus eliminasi the camp. Oke. Okay. Camp-nya ini berarti kita harus clear juga nih camp-nya ini. Udah lumayan banyak kita di bawah, ada sekitar 5 orangan. Archer dulu aja. Oke, okay, kita keluarin aja nih serigala. Nah, Karagor. Ya, yuk nak satu. Yang pakai panas duluan ya. Ya, nice. Oh, nice. Wah, ada ghouls juga lagi. Sain nih ghouls. Wow. Kita harus aduh. Kabur. Lari dulu bro, lari dulu bro. Lebih enak nih kalau serigala ini sebenarnya dinaikin sih. Gak usah dilawan sebenarnya. Cara termudah. Oke. Okay. Kita suruh follow Hirgon. Ya. Akan ku ambil nyawamu. Yoi. Nah. Oke. Okay. Yoi. Hirgon pasti pasti bingung deh. Wah, lu bawa serigala tuh kesini. Oke. Okay. Kita ambil. Ya udah. Oke, ngomong-ngomong si Talionnya gue pakein skin lagi, berbeda dari biasanya. Sekarang kali ini skinnya pakai tudung gitu. Sekarang kemana bos? Oke, ke situ. Fighting side by side. Who would have thought? Kita udah menuju ke arah stronghold ya. Jadi kita kayak muter gitu guys tadi. Ranger, stay close. Oh, kita harus stay close deh. Kayaknya banyak nih. My men can use this distraction to push the cart beneath the bridge unseen. Oke, jadi teman-temannya tuh bikin distraction gitu, pengalihan. Kita yang push
kartnya katanya. Atau kereta dorong, kartu kereta dorong. Oke, jadi kita harus sneaky-sneaky, guys. Aduh, pakai ada gituan lagi. Ngapain ya? Satu biji doang nih, nggak penting. Dead rumble. Wah, benar banyak. Belum tahu kalau gue punya right flash. Ayo sini. Oke. Ya. Wow. Banyak ya. Oke. Sisa satu biarin aja. My men will protect the cart. Let's clear the ridge so they may pass. Oh, jadi teman-temannya itu orangnya dia bakal protect cartsnya. Sekarang kemana? Be ready, Talion. The next outpost will be the largest. Oh, bakal lebih banyak katanya, bakal lebih besar outpost. Jadi kan kita harus melindungi kartnya itu. Quiet. Something is amiss. Wow. Lagi-lagi. Here gun is taking damage. Oke. Jangan dilawan kalau kayak gini. Kita harus apa namanya pengaruhi dia ya, jadi teman gitu ya. Oke, kan enak. Kayak gini. Karagors, one enemy replaces another. Okay. The monument is upon us. A tribute to darkness built by the blood of my people. Relish its destruction. Oh, itu kayak mau dihancurin guys itu. Kata monumen itu dibuat dari darah orang-orangnya si Herigon ini. Only then can my men get into position to destroy the monument. The Uruk's numbers dwindle. Kita harus eliminate 17 guardnya ya. Terus pelan-pelan guys, dua orang dulu yang di api unggun ini, nanti baru kita naik. Kayaknya lebih enak dari sini sih. Kayak biasa, mungkin panah dulu. Dan stealth kill. Ada satu kayak di atas itu. Oh, dia ngeliatin loh. Keras pelan-pelan guys. Okay. Oh, dia kayak lihat gitu guys. Gak saatnya. Deh. Oke, lu akan mati. Buai. Oke. Wow, 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 wow. Kita butuh 17. Berarti sisanya tinggal 12 lagi.
Oke. Banyak di situ tuh. Di bawah kan lebih banyak. Oh iya. Ntar ganggu mereka dulu ya guys. Ya, ada kena juga lagi. Oke. Mereka pada kabur. Ya, kita harus bantu. Kayak orang-orangnya udah pada masuk. Orang-orang si ini. Heligon. Nice. Pecahin pala. Des. Oke. Nice. Wow. Everyone to the monument. Whoa. Oke, kita siap-siap untuk ngancurin monumennya. Kita harus bertahan dan mempertahankan Grokard ini. Nggak dikasih tahu ya berapa banyak harus dibunuh atau berapa lama kita harus bertahan ya. Oke. Sudah bertahan doang. Membunuh yang bisa aja kali ya. Ada aja. Oh udah. Oh kita harus. Oh my god. Dibakar. Kita harus eliminate archernya. Headshot archer dapat bonus objektif guys. Yuk. Satu. Dua. Mana lagi kah? Oh di atas itu. Oke. Tiga. Nice. Biar dapat objektif guys. Gimana sih nih? Itu kan harus dorong. Oh dari belakang kayak guys. Oh iya. Kayak kita akan dorong. Oh lumayan jauh ya guys. 90 feet. Arrow-nya. Oh, archer datang lagi, guys. Yuk. Tuh. Dua. Mana lagi? Oh, di situ. Ah. Oh, kita dapat ini untung. Nice. Ya. Tiga. Empat, ya. Ayo cepat 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 cepat. Ayo ayo ayo. Aduh aduh. Berat banget ya guys. Soalnya cuma sendiri. Kita harus hajar dia dulu nih. Belum juga hancur. Ini gak bakal habis-habis sih kalau gua rasa sih tuh datang lagi. Ya gue emang harus ini deh. Apa namanya? Fokus. Gue harus fokus guys. Ayo sedikit lagi. Kartu udah mau hancur guys. Ayo. Ah. Oke. Wow, hancur loh, dihancurin. Oh itu kayak apa namanya? Mukanya Sauron ya. Sauron kayaknya tuh. Monumennya Sauron. Oh.
have sealed their doom. My people believe they have just claimed their freedom. How do you ensure it? Men need hope. I just gave them what they asked for. Then your men need their leader. Oke guys, kita berhasil ngancurin monumen itu. Oke guys, jadi sampai sini aja di part ke-7. Nanti kita akan lanjut di part 8. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.